Assalamualaikum saudara-saudari, jumpa kembali bersama saya. Di video kali ini saya akan mempertunjukkan, cuma bukan masalah pekerjaan ya saudara-saudari. Hari ini saya akan mempertunjukkan suatu barang, yaitu saya kedatangan suatu barang tamu bisa dibilang. Ini dia barangnya. Unboxing barang-barang ya saudara-saudari. Apakah yang akan kita buka barangnya ini? Kita buka sama-sama. Jangan penasaran ya saudara-saudari. Ini agak susah ya saudara-saudari. Maklum. Dari mana sih ya? Wow, Korea Selatan saudara-saudari. Sabar ya. Gimana ini caranya? Gak boleh lihat dulu ntar saudara-saudari. Apa yang wow, kertas. Ternyata barangnya kertas. Oh. Wow, plastik. Plastik lagi saudara-saudari. Wow, ini dia barangnya saudara-saudari. Dibungkus rapi kayak mumi ya saudara-saudari. Ternyata apakah? Wow, GoPro Max saudara-saudari. Ini Lego. Wow, GoPro Max saudara-saudari. Saya dapat kiriman GoPro Max. Ya sahab, buat bikin konten nanti di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita buka bareng-bareng ya saudari-saudari. Lihat ini segelnya masih bersegel ya saudari-saudari, belum dibuka. Kita buka sama-sama. Kita sobek kayaknya dari bawah ini. Iya, pelan-pelan ya. Kayak lagi biasa. Apa aja ini di dalamnya, kayaknya seru nih. Wow, ini saya bingung alias skater. Wow, sebuah kamera saudara-saudari, kamera GoPro Max. Oh, tuh lihat. Nah, ini ada sebuah kertas, kayaknya stiker nih. Tuh atau apa ini kertas ya saudara-saudari. Ini panduan pemasangannya saudara-saudari. Tuh lihat. Ini pemasangannya ya, biar jelas. Biar saya nggak bohong. Ini juga pemasangan ini. Pemasangan kartu micro CD, kartu memori ya saudara-saudari. Ini apa lagi nih? Ada tulisan warning, cuma saya nggak tahu. Ini apa? Kurang tahu juga. Wow, ini adalah stiker GoPro. Ciri khasnya GoPro ini dapat stiker ya saudara-saudari. Apalagi, wow, ini buku panduan ini. Ini tebal ini saudara-saudari, kayak kitab. Ini kalau baca bisa 7 hari 6 malam ini baru selesai. Apalagi bahasanya bahasa Inggris, Arab, Cina dan sebagainya. Jadi saya bingung. Wah, dapat apa aja? Wow, ini adalah kantong ajaib. Bukan kantong ajaib, maksudnya kantong buat naruh GoPro-nya ya saudara-saudari. Dapat apa ini? Wow, ini kayak sebuah apa ya? Wow, iya ini
pelindung saudara-saudari, pelindung lensanya, lensa depan belakang ini kan saya dapat dua ya. Ini dapat dua ini apa? Kan buat ini kamera ini sama ini satu dua ini buat nutup kayak gini ya saudara-saudari. Biar nggak tergores, barangkali pas saya lagi bikin konten ada burung elang nyakar. Kan saya repot saudara-saudari. Jadi ini apa produknya ngasih ini. Dapat dua ya. Dapat lagi di dalam kantong yang berwarna hitam. Wow, ternyata kosong. Kirain ada sebuah emas atau berlian. Cuma itu doang. Apa ini? Wow, ini ya sama ini panduan cara pemasangan. Apa pemasangan ini pelindung lensanya saudara-saudari ini. Plastik kosong buat berat-berat aja ini ya, ini buat penutupnya saudara-saudari, penutup kameranya ini. Jadi nanti kameranya kan kayak gini, ini ditutup kayak gini gitu kan ya. Ini saya dapat dua ya, ini depan, ini belakangnya nanti tutup. Dapat apa lagi di... Oh ya, yang paling penting ini juga apa power charging, apa kabel buat ngecas ini, ngecas GoPro-nya ya saudara-saudari. Apalagi apa ini? Kalau ini saya kurang tahu saudara-saudari. Apa ini? Ini adalah baterainya saudara-saudari. Baterai buat ya kayak HP gitu kan pasti ada baterainya. Ini baterainya baterai lepas, jadi nanti kita masukin ya saudara-saudari. Apain Wan? Ya saudara-saudari, ini kamera, pakai kamera GoPro ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini narrow. Ini posisi fitur linear saudara-saudari. Fitur linear itu videonya seperti ini ya. Ini gambar macam ini fiturnya. Ini fitur linearnya seperti ini ya gambarnya. Ini agak besar ya, agak melebar. Kalau yang ini posisi wide, gambarnya agak melebar tapi melengkung ya saudara-saudari. Melengkung ini, lihat melengkung. Jadi seperti ini melengkung. Posisinya melengkung saudara-saudari gambarnya. Ada melengkung seperti ini ya. Dan ini Max Super Viewer-nya nih saudara-saudari, seperti ini nih hasil gambarnya, hasil videonya pakai GoPro Max yang kemarin tuh di depan nih saudara-saudari. Teman-teman saya ini lagi jalan-jalan tuh. Max derajatnya saudara-saudari. Tuh itu makhluk rendengnya tuh di depan tuh semua. Kelihatan ya saudara-saudari. Wah, sampai ke sana, Wan. Kelihatan enggak? Iya, di depan tuh kayak enggak ada suaranya. Katanya lagi enggak kiyang saudara-saudari. Karena gajahnya belum keluar. Ini hasilnya seperti ini saudara-saudari.
Maaf ini ya, saya nggak pakai selfie stick karena selfie sticknya belum datang. Jadi pakai bukan jadi pakainya tangan, saudara-saudari. Melane, makannya kan nggak pas. Nah fitur ini ya saudara-saudari, ini kameranya itu enggak, walaupun saya tak bolak-balikin, ini enggak ganti HP nantinya, itu enggak bolak-balik, ini saya bolak-balikin saudara-saudari. Nih, posisinya itu bolak-balik kayak gini, tapi nanti hasil jadinya itu enggak bolak-balik saudara-saudari. Terus ini tahan guncangan, walaupun saya berlari meloncat, itu seakan-akan biasa aja nih, saya lelar ini. Tuh kan, itu saya ini lari kenceng nih guys, kayak pemain sepak bola saudara-saudari. Tuh meloncat pun gak jadi masalah. Yeah. Tuh meloncat, ini meloncat. Nanti kita bedakan ya antara kamera GoPro sama HP Android Samsung S8 Plus.